Hai Atomian, jumpa lagi dengan saya Maria Francisca Winata Sesuai dengan janji saya, setelah pemakaian beberapa hari dari iPad ini Saya akan mencoba mereviewnya kembali Saya ingin memaksimalkan pemakaian dari Merin Ampul iPad ini Nah, apa yang saya lakukan? Nah, sebelumnya saya mencoba mengingatkan teman-teman kembali cara pemakaiannya Nah, seperti ini ya, buka dan dalamnya ada jepitannya Anda bisa buka dan ambil per lembar Ya, perlembar kemudian anda tempelkan seperti saya menempelkan di mata saya ini. Lakukan satu persatu perlahan. Anda setelah tempelkan, pegang dulu sebelah sudah tidak melorot lagi. Anda lanjutkan lagi tempel sebelah. Kemudian anda silakan tiduran dulu sebentar saja. Anda sudah merasakan dia tidak turun lagi, nah, Anda sudah boleh kembali melakukan aktivitas, ya. Nah, dia tidak akan melorot lagi, akan tertempel lekat seperti ini, akan sangat enak ngepres mata kita seperti ini, ya. Nah, ini saya sudah pakai 2 jam, nah, saya mau melanjutkan skincare malam saya, saya, uh, saya pakai seri Absolute, ya. Jadi, saya akan pakai semuanya dengan lengkap, nah, biasanya saya akan buka lagi ini, nah, saya buka sebentar, ya. Tangan ini saya sudah cuci bersih. Saya titipkan di tangan saya yang sudah kita cuci bersih, ya. Kemudian kita buka lagi sebelahnya, titipkan lagi, ya. Oke. Okay. Saya pakai toner. Ya, kita pamkan toner. Ya, pakaikan cepat saja. Oke, okay. hati-hati jangan sampai jatuh kita lanjutkan dengan ampul ya ampulnya kita pakai oke cepat saja karena molekulnya sudah sangat kecil kemudian saya lanjutkan dengan nah ini adalah essence spot out ini adalah untuk menjaga kulit kita dari flek ya Nah ini juga kita pakaikan pagi dan malam, nah ini malam saya pakaikan, setelah pemakaian ampul kita pakai ini, oleskan ke seluruh wajah Anda, karena ini juga sangat mencerahkan wajah kita, ya, sudah, kita akan lanjutkan serum. serum kita pump, oleskan saja. Ya, sangat simpel, semuanya cepat saja. Serum dan nutrisi yang sangat baik dan bagus untuk kulit kita. Oke. Okay. Nah setelah serum kita akan lanjutkan dengan lotion. Lotion ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan air dan minyak kulit kita. Jadi sangat penting untuk kita pakai lotion ya. Nah jadi semua seri ini semua bekerja sama menjadi satu sistem untuk menjaga kulit kita. Ya. Sudah mata saya tertuju ke bawah ya kacanya ada di bawah soalnya nah ini nah saya mulai pakai krim mata ya krim mata di absolut itu sangat enak sekali lembut saya pakaikan di mata nah saya akan memberikan sampai ke ujung ini kita boleh berikan pijatan halus untuk biasa yang ada kerutan silakan nah saya lanjutkan lagi sebelahnya ya nah kita boleh berikan daerah sini ya yang sering kadang-kadang ada guratan halusnya boleh kita pakaikan nah krim mata selesai terakhir dari seri absolut kita berikan nutrition cream nah ini sangat penting bagi kulit yang kering kulit seperti saya ini kering banget jadi kita kan tidur seharian di kamar AC ruang tamu juga AC ruang kerja saya AC jadi ini sangat penting untuk pagi dan malam nut krim itu sangat penting oke nah sudah selesai saya akan tempel kembali yang saya titipkan di tangan saya ini ya nah saya akan tutup kembali Dia akan menekan kuat sekali, ya. Kemudian, lanjutkan sebelahnya, saya tempelkan lagi. Nah, ini akan menempel kencang menutup mata kita dan saya biasanya pakai ini langsung buat tidur sampai pagi. Nah, kadang-kadang kira-kira -kadang, kadang -kadang tidur ya, ada bantal kegesek, mungkin ada yang copot jam 4, jam 5 Anda terbangun ya nggak apa-apa ya. Sudah boleh copot juga. Tapi kalau bisa bertahan sampai pagi juga lebih bagus. Anda buka mata Anda akan bagus sekali, kencang sekali. Nah, jangan dibuang. Anda letakkan kalau misalnya terbangun, terus ini copot sebelah, cari aja pasti ada di Uh, kasur kita diranjang terselip di selimut dimanapun yang anda cari pasti ada. Nah kemudian jangan anda buang ini yang saya sudah siapkan. Nah ya saya uh, kita ambil kita taruh di air kita kasih air panas sedikit campur dengan air biasa jangan terlalu panas ya. Nah dia akan mencair ini kita akan pakai jadi toner. Nah ini sangat bagus sekali saya pakaikan di mana saya biasanya pagi setelah saya letekkan saya rendam dengan air setelah dia mulai agak cair ya saya biasa akan aduk dengan tangan nah akan berasa kadang-kadang gelnya sisa-sisa gelnya ya nggak apa-apa nah saya pakaikan di tangan dan di kaki nah ini sorry nah balurkan semua ya ada sisa gelnya nggak apa-apa kita bisa pakaikan juga ya sorry nah balurkan ke kulit anda lihat misal ada di sisa gelnya nggak apa apa tekan saja dioles-oles saja terutama di siku siku kita ini mungkin yang yoga yang apa yang ada jadi kering yang ada bekas anda pakaikan saja nah ya saya sudah lakukan ini beberapa hari setelah kering itu tangan kita kaki kita lembut sekali nah ini kaki boleh kita basuh juga Ya, nah setelah nanti kering Anda bisa merasakan kulit Anda halus sekali, enak sekali. Ya, jadi kita bisa maksimal sekali pakai Merin Ampul Epet ini. Ya, jangan Anda buang. Ingat, Anda bisa jadikan ini toner untuk Anda balurkan ke tangan dan kaki Anda, -tumit Anda ke tumit-tumit Anda, semua kulit Anda yang Anda merasa kasar. Anda silakan usapkan, ya. Nah, itulah dari saya cara saya untuk pakai merin ampul efek ini secara maksimal. Nah, ini akan saya bawa tidur sampai besok pagi dan kemudian kita rendamkan ini lagi, ya. Begitu ya, Atomia dan teman-teman semua. Jadi silakan Anda mencoba produk ini luar biasa sekali. Dah, Atomia, Anda boleh like, share, comment, dan subscribe-nya. Dah.